situasi penyebaran COVID-19, DPRD Kota Bekasi menerima kunjungan kerja dari Kota Ambon dan Kabupaten Purwakarta di halaman parkir gedung DPRD Kota Bekasi. Sejumlah anggota DPRD Kota Ambon yang hadir guna mempelajari masalah regulasi dan honorarium tenaga kerja kontrak atau TKK di Kota Bekasi. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta guna bertukar pengetahuan terkait peraturan daerah. Mereka diterima oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, dan didampingi perwakilan dari Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah Kota Bekasi. Pagi ini kita terima tamu kunjungan dari DPRD Ambon dan DPRD Purwakarta. DPRD Ambon terkait dengan calon pekerja P3K, bagaimana tindak lanjutnya, sedangkan dari Purwakarta tentang Waperda. Nah, dalam masa COVID ini kita di Sekwan punya kebijakan semua tamu-tamu yang kunjungan ke DPRD Kota Bekasi, maka kita terima disebutnya dengan di lorong atau di luar gitu. Dalam rangka memang mencoba menjaga prokesnya. Nah, tapi kalau di sana tadi hujan, ya kita akan coba tarik ke dalam. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini untuk menjaga prokes itu, ya ini dalam rangka upaya untuk memutus penyebaran virus di orang datang dari beberapa daerah. Nah, aspirasinya dia menantangkan tentang Baperda, program-program Baperda yang akan dilakukan atau dibicarakan di tahun 2020.